Kenapa syarikat buku sekarang banyak cetak buku agama? Sebab buku agama sekarang buku yang paling laku, paling dapat perhatian manusia. Jadi semua nak keluar buku agama. Dulu syarikat-syarikat yang tak terkenal keluarkan buku agama, sekarang dah keluarkan buku agama. Bagus, ini satu trend yang baik lah. Namun bila keluar ni kitab-kitab yang baru ni, manusia semakin lupa kitab-kitab ulama' kita yang awal. Sehingga kitab-kitab seperti usul sunnah ini yang dikarang oleh Imam Ahmad ni, sehingga tidak dikenali manusia. Kalau orang sebut kitab La Tahzan, semua kena pernah dengar. Jangan bersedih, semua beli. Bestseller, jutaan buku, jutaan naskah dibeli. Baguslah, bukan sekadar tak bagus, bagus. Tapi kita sebut kitab usul sunnah, hampir tak dikenali oleh orang. Kitab yang dikarang oleh para ulama kita yang hasan, anak murid Imam Syafi'i rahimahullah. Sebenarnya yang sebut, saya sebut dalam kuliah yang lepas, Imam Syafi'i kata, aku tidak tinggalkan Iraq melainkan ada orang yang paling alim dalam hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dia katakan, wahai Ahmad, kalau kamu jumpa hadis yang sahih, beritahu aku agar aku sebarkannya di timur dan di barat. Siapa kata ni? Al-Imam Syafi'i, guru dia. Sehingga pernah sekali ketika khalifah pada zaman tu mencari qadi. Qadi maksud tu ialah hakim, jawatan yang sangat besar. Lalu Al-Imam Syafi'i dapat berita ni, lalu dia kata kepada anak murid. Dia lihat anak murid ni ramai-ramai, yang paling alim ialah Ahmad bin Hanbal, antara yang paling alim. Lalu kata, Ahmad, kamu nak tak jawatan qadi? Ahmad kata apa? Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, aku datang belajar dengan kau ni sebab aku nak ambil hadis-hadis kau, aku nak ambil ilmu-ilmu kau. Bukan ini tujuan aku datang jumpa engkau. Kalau bukanlah kerana ilmu yang aku dapat daripada engkau, nescaya sekarang aku tinggalkan kau, aku takkan bercakap dengan kau selama-lamanya. Maknanya, waraknya Ahmad bin Hanbal, dia tak nak jadi qadi, maksudnya dia tak nak tertipu dengan ilmu yang dia ada ni dengan untuk tujuan dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ikhlas dalam menuntut ilmu.